استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم نوينا بقراءة هذا الكتاب على ما نوى به مؤلفه الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي وعلى ما نوى به الإمام الشيخ محمد دواوي الجاوي البنتاني وعلى ما نوى به سيدي وسندي الشيخ أحمد شروان الزهري بركاتهما بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حاضرين بابا dan ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas aneka ragam anugerah dan nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat bertatap muka, berkumpul dalam sebuah kegiatan yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Diberi Allah sehat wal afiat, masih diberi iman serta Islam. Kita berharap mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang bersyukur, banyak bersyukur, sehingga kita diistiqamahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan kajian fikih tasawuf oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah, sebagai sebuah formulasi yang diberikan Imam Al-Ghazali kepada kita yang ingin sampai pada tingkat kesempurnaan ibadah, tingkat ibadah yang sempurna. Saya boleh katakan bahwa majelis semacam majelis kita ini bukan sunnah hukumnya, akan tetapi wajib, karena materi yang dibahas di dalamnya adalah materi yang wajib. Ilmu, menuntut ilmu agama, hukumnya wajib. Menuntut ilmu agama yang wajib, yang mana saja ilmunya? Yang pertama, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menyebutkan adalah ilmu fikih. Yang kedua adalah ilmu tauhid. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Tiga macam ilmu ini wajib untuk dipelajari bagi semua kalangan yang beragama Islam, laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Selagi sudah baligh, maka wajib sudah menuntut ilmu tiga tadi. Ilmu fikih sejauh apa yang wajib kita tuntut? Sewajib apa saja yang dapat menjadikan ibadah kita sah. Dan juga kita harus tahu apa saja hal yang dapat membatalkan ibadah, apa yang bisa menjadikan ibadah kita sah atau batal, maka wajib untuk dipelajari. Selebihnya ada yang fardu kifayah, ada yang bahkan sampai sunnah. Begitu pula dengan ilmu tauhid, tidak semua yang dibahas dalam ilmu tauhid wajib untuk kita pelajari, tetapi diberi batasan. Wajib untuk kita ketahui adalah sifat 20.
sifat 41, sifat nabi-nabi. Itu apa yang wajib bagi Allah, mustahil. Apa yang jaiz, boleh bagi Allah. Begitu pula para nabi, apa yang wajib bagi seorang nabi dan rasul, apa yang mustahil bagi seorang nabi dan rasul, dan apa saja yang boleh bagi seorang nabi dan rasul. Jadi itu yang wajib. Fikih, tauhid, tasawuf. Tasawuf juga tidak seluruh materi di dalam tasawuf wajib untuk kita pelajari. Yang wajib untuk kita pelajari adalah apa saja hal-hal yang dapat membuat hati kita bersih untuk kita kerjakan, dan apa saja hal-hal yang dapat membuat hati kita kotor untuk kita hindari. Itu batasannya, dan tidak banyak materinya. Dari sekian banyak ilmu, dari tiga macam ilmu tadi, dengan batasan-batasannya, itu tidak banyak materinya. Sehingga apa yang ada di hadapan kita ini, kita bidayatul hidayah, itu sudah masuk dalam kriteria itu. Yang fikih seputar apa saja yang membatalkan atau merusak ibadah. Yang tasawuf seputar apa yang dapat membersihkan hati, apa yang dapat merusak hati kita. Jadi bidayatul hidayah, atau lebih spesifik lagi, majelis kita di malam Selasa ini, ini merupakan salah satu majelis taklim yang wajib untuk kita hadiri. Sebab materi di dalamnya berkaitan dengan kewajiban pokok kita sebagai orang Islam. Kita melanjutkan kembali dosa lisan. Terakhir yang kita bahas adalah yang ketujuh. Dosa yang ketujuh, mendoakan keburukan kepada orang lain. Maka tidak boleh kita mendoakan orang dengan keburukan, meskipun dia pernah berlaku zalim sama kita. Meskipun dia berlaku zalim sama kita. Barangkali kalau dosanya tidak dosa, kita kalau mendoakan orang lain yang pernah zalim sama kita, doakan dia celaka, barangkali tidak ada dosanya. Tapi yang jadi masalah, itu semua menandakan hati kita yang kotor, hati yang perlu dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, terbiasa dengan kebiasaan yang itu, maka akan semakin keraslah hati kita, semakin sulitlah untuk sampai pada tingkat kesempurnaan ibadah. Cuma di sini ada sedikit tambahan yang disampaikan oleh Imam Al-Faqihi. Orang pasti bertanya, ada orang yang zalim sama saya, keterlaluan dia. Terus apakah kemudian saya dilarang untuk demi kebersihan hati saya, maka saya tidak mendoakan dia buruk. Terus bagaimana? Apakah orang itu akan selalu berbuat zalim sama saya? Nah, di sini ada keterangan. Ulama tasawuf ada mengutip sebuah ungkapan seperti ini. Walidha nuqila an kathirin minal khawas, dan oleh karena itu banyak sekali cerita dari orang-orang yang istimewa, annahu lam yataharrak batinu ahadihim, bahwa mereka tidak tergerak sedikit pun batinnya, ala zalimin lahum aw litabi'ihim, tidak bergerak sedikit pun batin mereka atas perlakuan orang zalim atau pengikutnya kepada dia. Wa innama sahmul ghairatil ilahiyyati yusibuhu. Tapi jangan pula kita mengabaikan ini. Disebutkan bahwa panah ghirah ketuhanan, ghirah ketuhanan, rasa cemburu Tuhan kepada orang yang sudah menahan dirinya untuk tidak mendoakan orang yang kepada orang yang pernah menzalimi dia, maka Allah yang turun tangan langsung. Orang yang turun tangan, Allah langsung yang turun tangan. Dalam sebuah kisah, Sayyid Al-Habib Umar Al-Mihdhar
bin Syekh Abdurrahman As-Saggaf. Syekh Umar Mihdhar ini beliau dari Tarim Hadramaut, beliau membangun menara dari tanah liat. Dalam sejarah tanah liat tertinggi, menara dari tanah liat tertinggi sedunia itu ada di kota Tarim. Jadi dari tanah liat, Pak, enggak ada semennya. Enggak ada semen, itu sudah berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Sekarang 1400, berarti sudah 700 tahun. Sudah hujan berapa ribu kali barangkali. Kemudian panas terik tiap hari, tetap tidak ada runtuh, enggak ada rusaknya. Enggak ada rusak. Kita datang ke sini, kita lihat. Sudah ini tanah liat semua ini. Tanah liat tinggi ini, tinggi, Pak. Entah berapa meter, saya juga belum pernah bertanya berapa tingginya. Tapi yang jelas tanah liat, menara tertinggi yang terbuat dari tanah liat itu ada di kota Tarim. Yang membuat siapa? Namanya As-Sayyid Umar Al-Mihdhar bin As-Sayyid Abdurrahman As-Saggaf. Ini kalau melihat namanya memang tokoh besar di sana. Pendekar, pendekar dari segi keilmuan, pendekar dari segi kekuatan juga beliau ini. Beliau dikisahkan punya banyak sekali properti, punya banyak barang. Punya kebun banyak, punya unta banyak, tetapi semuanya tidak ada penjaganya. Sawah banyak, kebun banyak, ternak banyak, tidak satu pun dari properti yang beliau punya, barang yang beliau punya itu ada penjaganya. Jadi disebutkan la yad'u ahadan yahrusuhu wa man akhadha minha syai'an uqiba fil hal. Orang tahu bahwa barang-barangnya Sayyid Umar Mihdhar ini tidak ada penjaganya, ada yang mencoba untuk mencuri. Unta zaman dulu mahal sekali. Jadi ada orang yang melakukan percobaan untuk mencuri salah satu dari sekian banyak barangnya Sayyid Umar Mihdhar tadi ini, dan langsung dihukum oleh Allah waktu itu juga. Langsung dihukum oleh Allah. Bahkan inna zar'ahu idza akalat minhu dabbatun matat fil hal. Apabila tanaman di kebun beliau dimakan oleh binatang, binatang ada yang makan hasil perkebunannya tanpa ngomong sama beliau, langsung mati di tempat. Langsung mati di tempat. Bahkan juga pernah ada burung gagak yang memakan dari pohon kurmanya, memakan buah yang ada di pohon kurma, kemudian dilempari dia, diburu. Tsumma ada famata liwaqtihi. Diburu, keluar itu burung, pas kembali lagi langsung mati. Padahal tidak diapa-apain. Tidak pernah diapa-apain. Nah, ini juga ada unsur karomahnya ya, barangkali ada di situ unsur karomah. Bahwa kalau misalkan kita kembali pada ungkapan ahli tasawuf, wa innama sahmul ghairatil ilahiyyati yusibuhu. Barangkali kita sudah dilarang demi menjaga kebersihan hati untuk mendoakan orang lain buruk, tapi tentu Allah tidak akan pernah diam. Allah tidak akan pernah diam. Orang dizalimi, kata beliau, kata Sayyid Umar Mihdhar, aku tidak pernah doakan orang lain buruk. Yang anu dicuri, dah biarlah sudah. Anu dicuri, ya sudahlah. Barangkali kalau kita belum bisa loh. Belum bisa kayak itu. Aduh, sudahlah. Tapi kalau orang mencuri, langsung mati di tempat. Padahal enggak juga didoakan yang enggak baik. Udah biarkan aja. Cuma ya itu tadi, Allah tidak akan tinggal diam. Jadi bukan berarti lantas kemudian kita bisa mengkhawatirkan orang-orang yang zalim kepada kita. Kita tidak boleh mendoakan keburukan sekalipun dia sudah pernah menzalimi kita. Tenang saja bahwa nanti Allah sendiri yang akan turun tangan. Sebetulnya kalau dilihat lebih parah lagi. Lebih baik didoakan keburukan daripada Allah yang turun tangan. Kalau Allah yang turun tangan, selesai. Su'ul khatimah, matinya. Coba,
Kalau kita doakan barangkali, mudahan putus batisnya, putus putus kakinya barangkali selesai. Tapi kalau kita diamkan, Allah yang turun tangan langsung. Ya, yang jelas demi kebersihan hati kita dilarang untuk mendoakan orang dengan yang tidak baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemarin saya menyebutkan kisah seorang tokoh, Sa'id ibn Jubair, bukan Sa'id ibn al-Musayyib. Saya lihat rekamannya loh, saya kok bingung ini antara Sa'id ibn al-Musayyib saya sebutkan juga, Sa'id ibn Jubair saya sebutkan juga. Jadi seakan-akan saya memberi informasi yang membingungkan. Siapa sebetulnya yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang penguasa di zaman Abdul Malik bin Marwan yang ditunjuk sebagai panglima, akan tetapi dia zalim. Walaupun orang alim luar biasa, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi karena memang kezaliman itu tadi dicatat sejarahnya dengan tinta darah. Jadi yang dibunuh terakhir kali adalah Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair bukan Sa'id ibn al-Musayyib, walaupun kedua nama Sa'id ini sama-sama seorang tabi'in. Cuma yang lebih tua adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau lahir tahun 19 Hijriah, meninggal tahun 94 Hijriah. Kalau Sa'id ibn Jubair tahun 46 Hijriah, meninggal tahun 95 Hijriah. Satu tahun Sa'id bin Jubair ini meninggal setelah Sa'id ibn al-Musayyib. Dua-duanya tabi'in, dua-duanya ahli Al-Quran. Jadi Hajjaj bin Yusuf, sezalim apapun dia, tetap para ulama mengatakan jangan berlebihan mendoakan dia yang tidak-tidak, mendoakan dia keburukan. Wah, padahal kalau dilihat-lihat 330.000 orang yang dibunuh langsung, 120.000 orang yang dibunuh dengan siksaan, masih aja lagi ditahan kita oleh para ulama. Jangan berlebihan mendoakan orang dengan keburukan. Kenapa? Karena dia muslim, Mas. Dia masih muslim. Masih dia beragama Islam. Nah, artinya kita kalau belum selevel Hajjaj bin Yusuf anunya, catatan kriminalnya, maka janganlah pula kita jadi kok umpat cuci caci maki juga. Mendoakan orang lebih baik, mudahan mati kafir orang itu. Padahal enggak separah Hajjaj bin Yusuf. Tapi doanya lebih parah lagi. Lebih parah lagi dari Hajjaj bin Yusuf. Lebih parah lagi doanya yang dipanjatkan oleh para ulama dulu untuk Hajjaj bin Yusuf. Enggak. Jangan. Itu hanya mengotori hati saja. Atsaminu, yang terakhir, dosa lidah, ya. Lidah ini yang terakhir. Habis ini kita masuk pada dosa perut lagi. Apa dosa perut? Yang terakhir adalah al-mizahu, bercanda berlebihan. Was-sukhriyatu wal-istihza'u. Ya. Wal-istihza, was-sukhriyah wal-istihza, mengejek dan mengolok orang. Bahasa sekarang barangkali bully. Bahasa Indonesia itu kalau membuli itu perundungan. Perundungan, membuli orang. Itu mizah di sini bercanda artinya, tapi bukan bercanda yang tidak yang baik-baik, enggak. Bercanda yang tidak baik, yang berlebihan. Itu juga dapat merusak hati kita. Fahfaz lisanaka minhu. Peliharalah lisanmu dari bercanda yang berlebihan. Fil jiddi, baik dalam keadaan serius, wal hazli, ataupun dalam keadaan main-main. Mau benaran, mau main-main, jangan kita membuli orang. Fa innahu yuriqu ma al-wajhi, karena kelakuan itu dapat menghilangkan air wajah. Apa maksud air wajah ini, Ustaz? Maksudnya dapat menghilangkan
kemuliaan, kewibawaan kita. Bahasa orang Arab ya, bahasa 1000 tahun yang lalu, itu dapat menghilangkan air di wajah kita. Maksudnya apa? Dapat menghilangkan wibawa kita. Wibawa kita. Wa yusqitul mahabata, dan menghilangkan kewibawaan. Wa yastajirrul wahsyata, dan akan mengundang sifat pesimis orang lain. Kan kalau sekarang, apalagi sekarang ini kan banyak bully. Bahkan membuli dijadikan sebagai bahan untuk candaan. Buka TV itu. Ndak bulan Ramadan, ndak di luar bulan Ramadan. Itu sudah jadi anunya. Jadikan sebagai bahan tertawaan orang. Apalagi kita temukan juga bahkan sampai ke beberapa pesantren yang memang ya karena memang saya orang pesantren, saya melihat di beberapa pesantren, walaupun tentu tidak semua karena tidak semua pesantren yang saya masuki, bahwa itu seakan menjadi seakan menjadi adat sudah. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau ada santri mencuri, luar biasa itu dipukuli sudah, membuli. Makanya kami dulu punya guru, setiap ada tindak kriminal tidak boleh langsung dihakimi sendiri, harus dibawa ke rumah saya, nanti saya yang menangani itu semua. Tapi namanya anak-anak tuh lebih cepat dia menginterogasi orang. Ini mencuri berapa? Padahal yang dicuri tidak juga banyak, 20.000, 10.000. Kebetulan pakai jaket ada duitnya, 20.000 di situ, pinjam, aku pinjam jaket ya, iya pinjam. Yang punya jaket naruh uang di situ 20.000. Pas dikembalikan jaket itu, lantas si pemilik memakai kembali jaketnya, dicari duit 20.000. Tidak ada duit 20.000. Oh, sudah kena sudah itu. Masya Allah, pembulian. Dan beberapa lembaga pendidikan, bukan hanya pesantren, saya lihat itu juga ada. Apalagi sekarang seperti apa, ospek itu. Apa cuma? Kami seumur-umur tidak pernah di ospek. Seumur-umur S1 di Yaman, teman, ada ospek mana ospek? Tidak ada ospek di sini. Disuruhlah pakai pakaian apa? Pakai apa tuh? Baru digantung di sini bebek. Digantung di sini nama-nama binatang. Baru pakai tas dari karung. Atau apa itu? Tidak juga mendidik. Tidak ada mendidik. Membuli itu. Itu dapat merusak hati. Dapat merusak. Tapi entah apakah sekarang masih ada itu. Allah, dengar-dengar sudah tidak ada lagi sudah. Itu apa? Perpeloncoan. Coba lihat. Berapa banyak sudah beberapa lembaga pendidikan yang masuk dalam berita ada terjadi tindak pembunuhan. Pembunuhan karena apa? Karena ospek. Ospeknya bukan ospek yang normal. Coba ospek yang bagus-bagus sajalah. Ospeknya barangkali yang mendidik saja. Dosa mau merasa ingin biar dianggap senior. Anda junior, saya senior. Jadi saya lah yang berkuasa di situ. Alhamdulillah itu kayaknya di Indonesia aja, Pak. Enggak ada di tempat lain rasa-rasanya. Di Indonesia mah itu yang ada. Ini dapat juga merusak hati. Bercanda pun juga tidak baik. Bercanda yang berlebihan itu pun tidak baik. Ini bercanda berlebihan ini juga salah satu juga kami yang merasakan sendiri. Almarhum adik saya, adik ipar saya meninggal adik saya, adik ipar saya. Karena ya pertama tentu karena memang sudah menjadi takdir dari Allah meninggal di tempat dia belajar. Kemudian yang kedua diusut ternyata bercanda dengan teman tapi berlebihan. Main dorong-dorongan di lantai yang tidak ada pagarnya. Pada saat itu basah. Jadi dorong-dorongan, terdoronglah adik saya karena memang badannya kecil. Dorong, jatuh.
Ya kalau mau diingat lagi itu sakit hati pun sakit lagi rasanya. Bercanda berlebihan itu terjadi dan itu tidak ada menguntungkannya. Jadi tetap apa namanya akan memberikan kesan buruk terhadap lembaga pendidikan itu, akan memberi kesan buruk terhadap lembaga pendidikan itu. Tidak bisa saya sebut. Tapi yang jelas itu merupakan bukti nyata bahwa memang Islam tidak pernah mengajarkan adanya pembulian, tidak pernah mengajarkan adanya bercanda yang berlebih-lebihan. Tidak ada yang namanya melecehkan orang lain, tidak. Kalau sekarang ya kita lihatlah sekarang bahkan sudah menjadi tontonan kita bercanda-bercanda yang sampai mengurangi fisik orang, mencela fisik orang. Di sini disebutkan bahkan bentuk bercanda yang berlebihan itu adalah seperti contoh at-tahqir, mengerdilkan orang. Barangkali dia mungkin punya fisik yang tidak sempurna, itu terus diungkit-ungkit. Atau misalkan at-tanbih 'alal 'uyubi wan naqais, menyinggung-nyinggung aibnya orang. Orang punya aib harusnya ditutup-tutupi, ini enggak dibuka. Semakin dibuka semakin asik rasanya. Semakin dibuka semakin tinggi nilai jualnya. Semakin tinggi menghasilkan cuan. Kalau bahasa orang sekarang, menghasilkan duit. Semakin tinggi menghasilkan duit sekarang. Semakin banyak aibnya, wah, semakin enak sudah digali. Sampai pada aib rumah tangga pun juga disampaikan di hadapan orang yang nonton, anak-anak. Bahkan sekarang ketawa pun dibayar. Kalau enggak ketawa enggak rame kita nih, jadi dibayar. Ada 20 orang, bari 50. Pokoknya apapun ketawa. Coba. Sekarang sudah terjadi seperti itu. Untuk apa? Untuk mengerdilkan orang, untuk menyinggung-nyinggung aibnya orang. Orang punya aib, oke. Enggak usah. Saya pun punya aib, Pak. Sebagaimana saya tidak ingin aib saya dibuka, aib saya disinggung-singgung, maka saya pun juga tidak mau menyinggung aibnya orang. Itu saja. Hidup aja rukun. Kan enggak perlu juga hidup, tidak wajib juga kita menyebut-nyebut aibnya orang. Bisa hidup enak kok tanpa harus menyebut aib dan kekurangannya orang. Nah, itu di sini watanbih wa alal uyub, menyinggung-nyinggung aibnya orang. Wan naqais, kekurangan-kekurangannya, ala wajhin, dengan cara yudhaku minhu, yang dapat membuat orang tertawa. Terjadi sudah. Jadi aibnya orang itu menjadi sebuah materi candaan yang menarik bagi orang. Kekurangannya orang, aibnya orang, kejelekannya orang, masa lalunya orang itu dijadikan sebagai bahan candaan. Fisiknya orang yang barangkali kurang sempurna dijadikan sebagai bahan candaan. Oh, itu yang waqad yakunu dzalika bil muhakati bil fi'li wal qauli, bisa jadi bercandaan itu atau mengerdilkan orang atau menghina orang itu caranya dengan perbuatan, wal qauli ataupun ucapan, waqad yakunu bil isyarati wal ima, boleh jadi juga dengan isyarat. Dengan isyarat mungkin ngomongnya enggak, geraknya enggak, tapi matanya main. Matanya yang main. Kan sejarah paling jelek itu, saya baru-baru ini ada melihat sejarah paling buruk rasis itu kan waktu terjadi di Amerika kurang lebih tahun di atas tahun 80-an. Di mana orang hitam, orang berkulit hitam dengan orang berkulit putih dalam segala aspek kehidupan sosial dibedakan. Sampai kepada gaji pun dibedakan. Padahal apa bedanya? Sama-sama tugasnya berat, mulai dan pulangnya pun sama jamnya. Tapi kenapa yang berkulit putih lebih tinggi gajinya dibanding saya yang berkulit hitam? Jadi yang membedakan apa? Karena kamu berkulit hitam. Karena dia berkulit putih, kamu berkulit hitam. Sampailah terjadi chaos waktu itu di Amerika itu kan. Di Amerika, karena memang orang semakin banyak menuntut kesetaraan. Padahal dari dulu sudah Islam itu sudah mengajarkan itu semua.
Islam sudah mengajarkan itu. Belum ada Amerika lagi, belum. Tapi sudah mengajarkan tentang kesetaraan. Jadi hanya karena permasalahan kulit, ras, sehingga dibedakan. WC-nya orang berkulit hitam sama WC-nya orang berkulit putih beda. Jadi kalau yang berkulit putih mewah, bagus, harum. Kalau yang hitam, enggak, jelek-jelek, bau. Enggak pernah dibersihkan, di situ ditaruh. Di situ ditaruh. Coba. Negara yang merasa, negara yang menganggap dirinya apa paling demokratis sekali. Padahal punya sejarah yang kelam. Bahkan saya lihat masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang, walaupun tidak sebanyak yang dulu-dulu. Nah, inilah yang juga kita bisa nih, yang bisa kita renungkan sama-sama, bahwa yang semacam ini masih banyak kita temukan di sekitar kita. Makanya sangat sangat mengkhawatirkan sekali kalau kita barangkali orang-orang yang melakukan itu tidak jauh dari keluarga-keluarga kita, orang-orang yang berlaku zalim, membuli orang, mengerdilkan orang, menyinggung-nyinggung orang lain, aibnya orang lain, barangkali bukan orang jauh dari kita. Nauzubillah, jangan sampai. Makanya perlu kita tekankan kembali bahwa jangan sampai hati kotor oleh karena tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Wa yu'dil qulubah, yang semacam ini juga dapat menyakiti hati. Wa huwa, sikap ini atau bercanda yang berlebihan ini, menghina orang ini, mabda'ul lajaji, adalah pondasi permusuhan. Wal ghadabi, dan emosi. Wat tasarumi, dan pertengkaran. Wa yaghrisul hiqda, dan akan menanamkan dengki. Fil qulubi, di dalam hati. Fala tumazih ahadan, maka jangan kamu pernah bercanda berlebihan kepada orang lain. Fa in mazahaka ahadun, jika ada orang lain yang bercanda kepadamu tapi berlebihan. Jadi kalau bercanda tidak ada masalah, Pak. Nabi pun bercanda. Pernah suatu saat seorang nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau bertanya, apakah perempuan tua seperti saya ini ada di dalam surga? Kata Nabi, tidak ada, Nek. Menangis nenek ini. Pulanglah. Nabi sambil senyum-senyum. Nenek itu cepat diambil hatinya. Hei, orang tua kan sensitif. Orang tua sensitif, tidak bisa disinggung. Ketemu Umar bin Khattab di tengah jalan. Kenapa, Nek? Aku bertanya dengan Rasulullah. Menangis kan? Aku bertanya dengan Rasulullah. Kemudian, ya Rasulullah, adakah orang setua aku ini masuk di dalam surga? Kata Nabi, tidak ada. Oleh Umar bin Khattab mendengar cerita itu, diketawakan lagi. Padahal mencari dukungan kan. Barangkali Umar bin Khattab bisa menghibur, dia tidak, malah ketawa juga. Jadi Umar bin Khattab setelah beliau tertawa, beliau menjelaskan, apa yang Nabi sampaikan itu benar, bahwa tidak ada orang tua di dalam surga, tidak ada. Yang sudah tua-tua ini nanti akan kembali dimudahkan seperti saat berumur 30 tahun. Ada riwayatnya itu. Jadi tidak ada orang tua masuk ke dalam surga, tidak laku orang tua itu, tapi dimudahkan kembali oleh Allah, dijadikan umurnya 30 tahun dan rata semua penghuni surga. Yang meninggal bayi kah misalkan, nanti di surga pun juga akan ditumbuhkan oleh Allah seperti umur 30 tahun. Karena 30 tahun itu masa segar-segarnya. Ya seperti saya adalah segar-segarnya, masih nyaman-nyamannya suara didengar. Ada masanya Tuhan nanti batuk-batuk. Ada masanya Tuhan nanti ya mudah-mudahan sehat terus ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Yang jelas ada semua masanya itu. Nanti di dalam surga, Nek, semua kita umurnya itu dimudahkan oleh Allah sehingga tidak ada orang tua di dalam surga. Baru nenek,
ini juga kalau orang tua itu jangan langsung diano, jangan langsung dicandai tegak itu, diberikan penjelasan yang bagus, yang masuk di kepalanya, yang masuk di otaknya, barulah. Nabi pun bercanda, bukan berarti kemudian Nabi tidak bercanda, apalagi dengan anak-anaknya, dengan cucunya, Nabi bercanda. Jangan kemudian kita tidak mau bercanda dengan anak-anak, enggak. Nabi itu kadang menjadi onta-ontaan, ditunggangi oleh Hasan dan Husain. Jadi jalan, jalan kayak kita main kuda-kudaan. Nabi itu, sahabat yang melihat ni'mal jamalu jamalukuma, betapa mulianya onta kalian ini. Sahabat yang melihat, betapa mulianya onta yang kalian tunggangi ini. Wahai Hasan, wahai Husain. Nabi melihat, Nabi mendengar itu, berarti di hadapan sahabat juga Nabi melakukan itu. Nabi mendengar ucapan sahabat itu, Nabi bilang, wa ni'mar rakibanihuma, dan betapa mulianya mereka sebagai penunggang unta. Jadi Nabi pun juga, Nabi bercanda dengan cucu-cucunya, bercanda. Bahkan pernah Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidur di dadanya Rasulullah, masih kecil. Kemudian dikencingi. Nabi dikencingi oleh Anas bin Malik, pembantu Rasulullah itu, langsung diangkat. Langsung diangkat begitu, enggak lembut, mungkin barangkali caranya kurang lembut. Jadi diangkat begitu. Karena Rasulullah masa dikencingi. Kan begitu pikirannya. Rasulullah masa dikencingi. Nah, bangun Nabi. Malak, kenapa kamu? Kenapa kamu? Anu ya Rasulullah, cucu pian mengencingi pian. Kamu harus tahu, siapapun yang menyakiti dia, maka dia menyakiti saya. Barangkali caranya mungkin tidak baik. Jadi dibilangnya oleh Nabi, kamu harus tahu bahwa siapa yang menyakiti anak saya ini. Nabi kalau menyebut cucu-cucunya Hasan dan Husain, menyebutnya anak, tidak pernah disebut cucu, anak semua. Karena memang anak, Nabi menyebut keduanya itu sebagai anak saya. Jadi kata Nabi, kamu harus tahu siapa yang menyakiti anak-anakku ini, maka sama seperti menyakiti saya. Nabi bercanda, anak-anak lari, kemudian Hasan Husain dipeluk sama Nabi. Jadi siapa yang lebih duluan lari mendatangi Rasulullah, itu yang duluan dipeluk sama Nabi. Ya, tetap ada yang sampai Nabi megang kedua tangannya begini, Nabi megang kedua tangannya begini, terus Hasan Husain manjat di tubuhnya Nabi sampai di dadanya Rasulullah. Tetap bercanda. Nabi juga orangnya suka bercanda. Tapi yang dilarang di sini, yang harus dihindari adalah di saat bercanda itu dampaknya negatif. Dampaknya negatif, mungkin berlebihan, atau mungkin dengan menyinggung-nyinggung aib orang yang dijadikan sebagai bahan candaan, itu sangat tidak Islam. Makanya saya tidak suka nonton-nonton yang canda-candaan itu, yang ya, pokoknya acara-acara TV yang pokoknya isinya adalah membuli. Tidak pernah saya nonton lagi. Tidak pernah sudah saya nonton. Ada 10 tahun kalau sudah tidak nonton lagi sudah begitu-begitu. Karena mengeraskan hati saya. Fala tujibuh. Kalaupun misalkan ada orang yang keterlaluan bercanda denganmu, fala tujibuh, jangan direspon. Wa a'rid anhum, berpaling. Hatta yahudu fi hadithin ghairih, sehingga mereka berbicara atau topik pembicaraannya tidak lagi membahas masalah itu. Atau misalkan pian diajak untuk membahas keburukan orang, jangan, sama saja itu. Diajak kita untuk membicarakan keburukan orang, jangan. Wakun, dan jadilah kamu minal ladina, termasuk golongan orang. Idza marru bil lagwi marru kirama, apabila mereka lewat di satu kelompok yang sedang melakukan sebuah kesia-siaan, maka mereka lewati mereka dalam keadaan mulia. Fahadihi majami'u afatil lisan. Dan ini, inilah akhirnya. Habis sudah. Dan ini adalah akhir dari semua yang berkaitan dengan dosa lisan. Wala yu'inuka 'alaihi illa al-'uzlatu aw mulazamatus samti. Nah, di sini lagi terakhir. Dan
kamu tidak bisa menghindar dari dosa lisan ini terkecuali dengan beruzlah, menyendiri. Nah, ini sebetulnya panjang, cuma waktunya sudah habis. Belum selesai berarti kita ini. Illa al-uzlah. Jadi Imam Al-Ghazali meminta kita untuk uzlah, menyendiri. Tapi menyendiri yang seperti apa? Pergi ke gunung begitu. Ya, kalau memang tidak bisa kecuali dengan menyendiri di gunung, menyendiri di gunung. Memang ada tahapan-tahapannya. Imam Al-Ghazali mengatakan menyendiri dari orang itu maksudnya bukan berarti lantas kita tidak bergaul, tidak bersosial sama sekali. Enggak. Tapi yang dimaksud adalah mengurangi pergaulan yang tidak penting. Kalaupun misalkan tidak bisa, harus pergi ke tempat yang tidak ada satupun orang, pergilah ke sana. Itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Bahkan beliau mengatakan, kalaupun misalkan kamu mau pergi ke hutan, pergilah ke hutan. Pergi ke gua, pergilah ke gua. Kenapa? Agar saya terlepas dari dosa lisan. Itu dalam kitab Minhajul Abidin banyak sekali kisah-kisah di mana para ahli tasawuf di antara mereka ada yang sampai lari ke gunung karena khawatir dengan makhluk ini. Makhluk ini, masyarakat ini juga bisa menjadi penyakit bagi kita, bisa menjadi penghalang kita sampai kepada Allah, penghalang ibadah kita. Jadi kalau dalam Minhajul Abidin ada 4 yang dapat menghalangi kita dari Allah. Pertama, nafsu. Kedua, setan. Ketiga, dunia. Keempat, makhluk. Tapi bagaimana penjelasannya? Insyaallah minggu depan lah, karena sudah habis sudah waktunya. Jadi kita akan bahas lagi maksud dari uzlah ini seperti apa, Ustaz. Nanti kalau sudah pulang dari majelis pun setengah-setengah bahasnya, wah, ada kenapa pian kada begawi? Aku ndak uzlah aja sudah. Nanti setengah-setengah pula pemahamannya. Nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, dipersilakan. Pas. Khalas. Jadi pembahasan kita insyaallah minggu depan terkait masalah uzlah. Uzlah ini masalahnya paragraf terakhir beliau sebelum menutup tentang dosa lisan. Paragraf terakhir Imam Al-Ghazali sebelum menutup pembahasan tentang lisan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan selalu diberi umur yang panjang, sehat walafiat. Oh iya, kita sudah bulan Syakban ya. Seharusnya pembahasan kita sudah masuk pembahasan khusus puasa. Berapa minggu lagi kita nih? Masih ada 3 minggu. Kalau 3 kali lagi kayaknya minggu depan kita bahas puasa aja deh. Ini pulang nih penasaran. Karena tentu enggak selesai pembahasan ini. Penasaran lagi. Jangan Pak Desya, saya ada anu Pak. Saya ada ceramah Islam Mi'raj. Makanya nih besorban nih, tumben-tumben besorban. Nah, habis ini masih ada ceramah. 3 kali lagi. Ayo sudah. Kita bahas masalah puasa. Karena kalau 2 kali kayaknya terlalu mepet. Jadi jadi kita tunda saja dulu ini. Iya kan? Nanti kalau memang dalam 3 kali pertemuan. Oh iya, saya baru ingat juga. Saya akhir Maret ke Jawa Timur. Berarti berapa kali pertemuan kita ini? Udah, berarti memang harus pembahasan puasa. Akhir Maret saya ke Jawa Timur, insya Allah. Oh, masih bisa 2 kali pertemuan lagi. Karena saya dipanggil guru saya, guru Kiai Haji Ahmad Muzani Fahmi, dipanggil ke Jawa untuk mengambil sanad tertulis Al-Quran, untuk ngambil itu. Jadi sepertinya bahas puasa itu minggu depan. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberi umur panjang, sehat walafiat. Ketemu lagi kitab Bidayatul Hidayah
insya Allah setelah bulan puasa, setelah lebaran. Barangkali ini yang dapat disampaikan, atau kita bahas subuh. Tapi subuh Ramadan. Karena saya lihat jadwalnya itu 4 hari berturut-turut. Ustaz, 4 hari berturut-turut siapkah? Siap. Masjid Al-Anshar siap aja. Nantilah kita lihat lagi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu diberi umur yang panjang sampai kita bertemu nanti di bulan Ramadan. Jadi insya Allah pembahasan minggu depan kita ganti topik, membahas terkait masalah puasa Ramadan. Barangkali ini saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ajan kah? Ini aku aja. Iya.